Kios Gosok Rul Tanjuang buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Saat tenaganya masih kuat, ia berani buka kios dan menerima orderan hingga tengah malam. Namun kini ia telah mengurangi aktivitasnya, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Selagi sehat, mungkin enggak. Jalannya sering kita itu enggak mau bergantung pada anak. Selagi sehat, selagi enggak sehat. Menurut Rul Tanjung, tidak ada lagi penerus dirinya sebagai penyedia jasa setrika arang di keluarganya. Ia berkaca dari teman-temannya yang sudah meninggal dunia. Ditambah, ia hanya punya satu orang anak laki-laki, sekarang menjadi pegawai negeri di Kerinci, Jambi. Meski begitu, ia tak pernah menyerah, walaupun terkadang dirinya juga menghadapi kesulitan dalam bekerja. Cari kebutuhan hidup, hitung biaya untuk jadi kesulitan itu dijalani dengan ikhlas lah. Kalau jalani dengan ikhlas, nggak ada berat ya. Namanya kerja tentu ada kesulitan, resikonya pun ada kan. Yang orang menapi tentu sepandai-pandai menapi itu suatu sana ada juga jatuh api itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!